10 hari atau 20 hari menggunakan. Saya bangga dari kita. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sabalina. Allah ya Nabi, sahabat ya Rasul, sahabat wa bidahi. Ilmu akhlak itu yang kemudian oleh Al-Imam Ibn bukan Sibawai tapi Sibawai, maka Miskawai, begitu dalam tulisan menurut cara baca orang-orang Mesir paling tidak di sekitarnya. Ibn Miskawai itu ternyata juga mengolah, membangun sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Karena semuanya diatur oleh pusat. Pertumbuhan ekonominya kita jatuh dan rendah segala macam. Rasio ini itu ketimpangan yang ada di masyarakat. Itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal diri. Aturan itu substansinya cuma 2, bahkan 1. Apa itu perintah? Perintah apa? Perintah mengerjakan dan perintah meninggalkan. Nah, takwa ini adalah mentalitas, aktivitas di mana setiap mukmin tadi harus melekat dalam dirinya sampai pada tingkat yang disebut dengan muttaqun. Itulah kenapa Allah mengedepankan hudal lil muttaqina. Petunjuk ini baru bisa efektif, aturan ini baru bisa efektif kalau yang dipimpin itu adalah orang-orang yang bertakwa. So, tinggal ikut sadayanya. Kita mimpin pesantren, anak-anak bandel, nggak bisa menjalankan perintah, capek. Di keluarga, seorang pemimpin dalam keluarga siapapun, seorang ibu atau seorang ayah, ketika memerintah sesuatu, tidak ada yang mendengarnya alias bermaksiat atau membangkang, maka selesai sudah. Apa artinya sebuah aturan? Dan compliance itu ada pada yang disebut dengan etika. Yang kemarin dasmu etik. Nggak bisa. Plato, Aristoteles itu punya buku khusus tentang ilmu akhlak. Aristoteles itu mensyaratkan sebuah negara, bahkan dia nasihatkan anaknya untuk terlibat dalam negara itu dengan dibekali oleh dia sebuah buku, sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu yang kemudian oleh Al-Imam Ibn Miskawai itu bacaan yang lebih benar karena ikut kepada Sibawai. Sibawai bukan Sabawai tapi Sibawai, maka Miskawai, begitu dalam tulisan menurut cara baca orang Mesir pada saat ini. Ibn Miskawai itu ternyata juga mengolah ilmu Aristoteles dinilai dengan nilai-nilai keislaman yang luar biasa. Begitu hanya politiknya yang dimiliki oleh Plato. Plato kemudian pemikiran politiknya tentang politik itu sendiri dikembangkan begitu islami dan diislamisasinya oleh Al-Imam Ibn Rushd. Itu diantaranya. Nah, masalah muslimin yang saya mulia. Inilah kenapa belakangan Pak Bukhari saya sedang menyiapkan disertasi dan insya Allah dalam waktu dekat saya segera sidang terbuka lebih kepada persoalan pendidikan politik. Punten Pak Sanusi, bahkan saya mengusulkan sudah seharusnya ormas-ormas Islam itu menggarap khusus buku tentang pendidikan politik. Karena selama ini kita berpolitik nanti aja kalau datang pemilu baru rame-rame kita bahas tentang politik. Iyo ayatnya, iyo hadisnya. Ya tidak akan matang. Seperti Ngaus Jurumiyah. Jurumiyahnya kita kaji, Safinatun Najahnya kita kaji semuanya dengan tuntas. Begitu pendidikan politik. Oleh karena itu, dengan pendidikan politik nanti kita bisa menawarkan sistem politik yang jauh lebih baik. Hanya persoalannya kita belajar demokrasi dari orang lain. Konsepnya dari orang lain. Caranya cara orang lain. Bagaimana Bagaimana kita bisa mengembalikan harkat, derajat, dan martabat kita kepada nilai kita? Padahal kita sudah punya yang namanya demokrasi Pancasila. Yang dipakai waktu itu oleh Orde Lama akhirnya memperkokoh kekuasaan dia. Sampai lebih daripada 20 tahun. Iya kan? Kalau kita lihat dari 45 sampai 65. Paling tidak. 20 tahun. Dipakai lagi itu Pancasila oleh Orde Baru. Sampai 32 tahun. Akhirnya Orde Reformasi itu membuat yang namanya pembatasan kekuasaan. Dan itu isi daripada konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu isinya cuma dua. Pertama, membatasi kekuasaan. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Ada hak orang lain yang boleh dong menjadi anggota DPR, anggota legislatif, bahkan menjadi seorang presiden. Itu juga keberkahan Allah melalui reformasi. Ada pembatasan. Nah, sesudah dibatasi 2 periode, minta lagi 3 periode. Ini persoalan kita, Bapak Ibu. Bayangkan kalau tidak ada undang-undang itu akan lolos aja, nyelonong, selesai itu 3 periode dapat, ya. Tapi dengan izin Allah, Allah selamatkan kita. Tapi tetap saja ngotot yang kemudian akhirnya MK yang diajak-ajak. MK yang diajak-ajak melegitimasi anak. Bukan persoalan kecil besarnya, bukan persoalan muda atau tuanya, tapi persoalan kemampuannya. Di zaman Nabi dahulu ketika Nabi menjadikan Usamah bin Zaid itu sebagai panglima perang, itu di bawah 20 tahun. Jangan samakan antara Usamah dengan ini contoh. Jangan samakan, beda. Maaf Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan sebuah kepemimpinan dalam Islam kenapa memulai dari ketakwaan? Karena dengan ketakwaan itu akan terjadi eskalasi peningkatan yang luar biasa terhadap kecerdasan rakyat. Ini persoalan kita. Kenapa demokrasi hari ini, kita ngotot berdemokrasi, sudah lebih dari 20 tahun ini. Kalau mengacu kepada tahun 45, berarti sudah 78 tahun. Nggak berhasil, kenapa? Karena maaf, demokrasi hanya bisa diterapkan oleh masyarakat-masyarakat yang cerdas. Ketika demokrasi diterapkan di masyarakat yang sulit kehidupannya, tidak paham tentang makna yang disebut dengan kaya miskin, tidak paham, sulit diterapkan. Kenapa? Karena demokrasi itu mensejajarkan seluruh manusia. Prof, satu suara dengan mohon maaf tukang becak. Kalau bisa kan jangan simetris, harus asimetris. Kalau prof misalkan 5 suara, kiai 5 suara, baru yang lainnya bolehlah 1 suara. Kalau bisa begitu. Tapi kan enggak, kita sama. Makanya mempengaruhi satu orang dengan mempengaruhi seorang ulama sama aja. Betul tidak? Sekarang kita misalkan ingin mempengaruhi supaya orang-orang itu memilih A umpamanya. Tetap aja, hanya 1 orang. Hanya 1 suara. Saya datang kepada ulama, nilainya 10 juta. Dengan datang mohon maaf kepada tukang beca, Pak, saya kasih 50 ribu. Sama 1 suara. Halo? Kuntun anu kasuh. Datang ke kiai, saya bawa 1 miliar. Sama, cuma 1 suara. Kalau dia bisa ngajak yang lain. Kalau tidak, kata yang lain, Bapak dapat 1 miliar, saya gak dapat apa-apa. Kata rakyat dan masyarakat di sekitar. Betul begitu? Bapak Ibu yang saya muliakan, saatnya sekali lagi 14 Oktober. Dan belum lagi kalau bicara kita Islam. Bicara politik dalam Islam itu bicara agama, pertanggungjawaban dan ibadah, Pak. Saya sering menyampaikan surah Yasin yang paling sering kita baca hampir setiap malam Jumat. Dan hampir masyarakat yang biasa baca surah Yasin itu sudah hafal. Termasuk ayat Al-Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaksibun apa? Contoh al-kasbul Asiasi misalkan. Usaha kita ingin memperbaiki politik. Yaksibuna kasban siasian. Kira-kira begitu. Pada saat kita berusaha ingin merubah tatanan politik, apa yang kita lakukan? Jalan. Kaki nanti kita akan bersaksi. Iya, saya jalan masuk TPS. Nganterin tangan. Mau ngapain? Mau nyoblos. Kata tangan baru dia bicara. Wa tukallimuna aydihim. Saat kapan? Mulut disumpel oleh Allah alias dikunci. Kenapa? Karena saat itu mulut masih saja sempat berbohong kepada Allah. Dan itu yang Allah ingatkan kepada orang-orang kafir. Terus pelajaran buat kita apa? Jangan meniru cara-cara hidup orang. Kan itu yang pelajaran berharganya. Jangan pernah berpikir ketika ada Al-Qur'an menyebut tentang kekufuran, itu hanya untuk orang kafir. Tidak. Muslim diingatkan jangan seperti orang kafir. Begitulah para sahabat kalau menerima Al-Quran. Ketika bicara tentang orang kafir, dia yang menangis duluan. Kenapa? Saya khawatir punya kekufuran seperti itu. Itu para sahabat. Silahkan cek sejumlah maraji. Menjelaskan pada kita tentang itu semuanya. Apalagi kalau Allah saat menghidupkan orang-orang mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang qaddamu itu apa yang kamu persembahkan? Ayu syai'in tuqaddimuna linnas. Apa yang kita persembahkan buat diri kita, buat orang lain? Apa yang kita persembahkan untuk anak-anak kita, cucu kita? Kalau saat suatu saat cucu kita dalam keadaan miskin, tidak punya tanah, tidak punya lahan, tidak bisa menggarap lahan tadi, Pak. Mereka akan bertanya, kenapa ayah diam waktu itu? Kenapa ayah serahkan negara ini kepada mereka yang justru tidak pernah memikirkan tanah-tanah untuk masyarakat dan rakyatnya? Pak, di sini pentingnya kehadiran anggota dewan dari kita. Kalau tadi Pak Ruhiyat mengajak fokus kepada prioritas presiden. Saya tegur tadi, jangan. Dua-duanya. Karena nggak bisa presiden menjalankan kalau undang-undangnya dibuat oleh partai lain yang tidak pernah mendukungnya. Bisa nggak? Semua janji presiden, bukan janji, semua pemikiran presiden sekarang misalkan Pak Anies, dia tidak akan bisa menjalankan dan membuktikan kalau pendukungnya yang mengusungnya, yang nanti yang akan membuatkan anggaran-anggarannya, yang akan membuatkan untuk dia itu undang-undang tadi bertentangan dan tidak mendukung sang presiden. Mahal Pak harganya. Harus gitu Pak Fikri. Mahal ya Bu, Pak Is. Akhir itu dulu memimpin mahal Pak. Kenapa? Karena sang pendukungnya tidak mayoritas. Kalau mayoritas 50% sudah enak. Gini ya, oke, selesai. Mereka setuju atau tidak setuju, biarkan. Tapi kalau kurang dan lemah alias sedikit, maka harus ada tawar-menawar Pak Kiai. Tawar-menawarnya gimana? Sok kurang ditanda tangan asal bagian orang sebaraha. Pastikan itu terjadi. Betul seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak terjadi di DPD-RI. Kenapa DPD? Pertama, DPD tidak punya kewenangan memutuskan undang-undang, tapi saya mohon dengan sangat untuk yang namanya otonomi daerah, pemekaran termasuk di dalamnya, rekomendasi DPD-RI adalah syarat sebuah undang-undang bisa diambil keputusan, bisa ditetapkan. Harus ada rekomendasi DPD-RI. Makanya waktu Skapungkur ketika ketika Kabupaten Pangandaran kemudian Bogor Barat termasuk waktu itu saya sempat hadir ke tempat di mana tuh yang calon ibu kota Kang Cigodeg waktu itu. Nah juga Sukabumi Utara dan juga Garut Selatan waktu dinyatakan moratorium oleh Pak SBY, mereka pada diam, ya sudahlah, nungguan dibuka moratorium. Saya bilang kepada mereka, jangan nunggu, proses aja tetap. Urusan nanti dibuka, karena tidak ada undang-undangnya moratorium itu. Itu mah terserah kebijakan presiden. Kalau presiden mau buka, buka. Seperti sekarang, yang lain nggak dikasih. Papua dikasih 4 provinsi. Kalimantan termasuk. Iya, itu terserah tadi, kata Pak. Terserah presiden. Ya, aku maunya apa terserah aku, kata dia. Padahal kan tidak boleh begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu moratorium yang lain diam, Pangandaran nurut. Pangandaran mengurus itu kan. Diurus sampai akhirnya DPD-RI memberikan rekomendasi. Selang 1 atau 2 tahun kemudian dibuka moratorium oleh Pak SBY. Nah, Pangandaran ada di peringkat atas prioritas. Maka alhamdulillah begitu dibuka, diberikan moratorium, entah berapa daerah waktu itu. Nah, saat itu Pangandaran lolos masuk. Tapi yang lain termasuk Bogor Barat baru merintis lagi, baru mengurus lagi. Jelas sudah terlambat. Begitu di akhir pemerintahan SBY, beliau mau memberikan, kalau tidak salah waktu itu dia mau memberikan sekitar 30-an. Sayang yang 30 itu juga diperebutkan oleh lebih dari 60 calon daerah baru. Terutama dari wilayah Papua minta 32. Akhirnya Pak SBY tidak mau ribut dan dia tutup kembali, tidak diberikan. Toh dia sudah mau lengser waktu itu. Sampai detik ini belum dibuka kembali, kecuali kemarin dibuka secara bebas enggak, tapi diberikan kepada yang, nah itulah saya katakan tadi, terserah presiden mau dikasih kemana, ini negara seperti itu. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit. Pendidikan politik menjadi sebuah keniscayaan buat kita. Mangga dipertimbangkan Pak Syamsi. Ya, termasuk saya juga usul kepada Pak Her, kalau bisa harus ada kurikulum pendidikan politik untuk anak-anak kita. Ya, anak-anak kita di sekolah harus belajar pendidikan politik. Bukan hanya pendidikan kewarganegaraan alias PPKN. Kalau PPKN itu hanya belajar tentang bagaimana jadi warga negara, bukan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negara. Oleh karena itu juga kritik Pak Anies kepada teman-teman di ITB. Ya, kalau masuk ke ITB hanya disambut dengan selamat datang orang-orang hebat dan terbaik di Indonesia. Tapi kalau UGM, selamat datang calon pemimpin masa depan. Beda. Jadi nanti tagline PUI itu harus menyiapkan calon pemimpin masa depan. Ada 2 tokoh besar dan tokoh utama, Kiai Haji Abdul Halim, dan yang satunya lagi adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi. Itu semuanya dan keduanya adalah tokoh-tokoh pahlawan nasional yang telah merumuskan BPUPKI. Dia adalah anggota di dalamnya. Dialah yang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Beliau diantaranya. Maka sudah keharusan dan keniscayaan PUI kembali melahirkan negarawan-negarawan yang hebat ke depan. Itu yang harus dipertimbangkan. Dan itu hanya bisa dilakukan sekali lagi dengan pendidikan. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin. Ya, jangan lupa subscribe ini.